Naik kereta sebab tak nak duduk rumah. Itulah niat dia. Itulah objektif dia. Nak ke mana tak tahu. Jalan saja. Akhirnya, bazir masa, bazir minyak, bazir tenaga. Kalau tak ada impian, nak kerja apa? Tak ada apa yang nak dikejar. Boleh faham maksud saya? Adik-adik, kenapa kena ada impian dulu? Kerana adik-adik, kalau manusia ni, kita tak ada impian, dia seumpama kita naik kereta, kemudian kita start engine kereta, dan lalu kita meronda tanpa hala tuju. Dan apa yang akan berlaku adalah, akhirnya petrol akan habis, kita akan terkandas. Begitu juga dengan hidup. Pernah tak adik-adik naik kereta? Naik kereta tak tahu nak ke mana? Tak pernah? Ada yang pernah kan? Yalah, dia pernah sebab naik kereta sebab tak nak duduk rumah. Itulah niat dia, itulah objektif dia. Nak ke mana tak tahu, jalan saja. Akhirnya, bazir masa, bazir minyak, bazir tenaga. Jadi, first thing bila kita bercakap tentang mengejar impian, tetapkan impian anda. You define your own dreams. Okay? Adik-adik tetapkan selagi mana halal, sebagi mana tidak melanggar undang-undang, tak ada masalah. Saya tak akan tetapkan apa impian anda. Kerana ada orang mengimpikan engineer, doktor, peguam dan sebagainya. Ada orang dia kata, bagi saya kejayaan, cukup makan, cukup minum. Okay, saya happy. Okay, tak ada masalah. Anta wahabul ataa.